Hari ini aku lagi beli kue pastry atau kue croissant dari Roti O. Ini aku belinya hari Selasa sore dan langsung aku makan dengan teh hijau sebelum les sebentar lagi. Karena seperti biasa setiap malam jam 7 sampai jam 9 aku bakal les via online gitu. By the way, ini tuh lagi minggu midterm atau minggu UTS di kampus aku. Dan juga bahkan les aku juga bentar lagi UTS. Jadi banyak banget yang harus aku siapin untuk minggu ini. Checker il kuryogo. Tosoguane kamida. Hari ini itu aku bakal ada 2 midterm atau 2 UTS dari 2 mata kuliah. Jadi nanti aku pengen ngulang sedikit materinya dari dosen. Tapi sebelum itu aku mau buat roti bakar dulu. Habis buat roti tadi, aku juga mau buat kopi susu, tapi seperti biasa aku buat yang gak pakai es. Ini aku campurin bubuk kopi, gula, sama air panas. Habis itu baru aku campurin sama susu. Oke, sekarang aku mau makan dulu, habis itu ngulang sedikit materi sebelum dosennya ngupload soal di website ya. Oke, sekarang waktu midtermnya udah mulai, soalnya udah di-upload juga sama dosen, sekarang aku mau akses soalnya. Ini soalnya aku buka lewat iPad dan aku mulai tulis jawabannya lewat laptop, jadi kayak nggak perlu bolak-balik gitu. Ini tugasnya dikumpul hari ini juga, dikasih waktu 95 menit, jadi ini aku langsung ngerjain dan langsung upload jawaban aku ke Kulon-nya. Habis UTS tadi, aku langsung buka materi les dan ngerjain tugasnya yang akan dikumpul nanti malam, dan sekalian buat ngulang materi yang bakal diujiankan besok. Hari ini aku lagi ada di Living World karena aku pengen ke iBox buat konsulin Apple Pencil aku yang sedikit ada masalah. Abis itu aku juga mampir ke Farmers Market buat beli titipan adik aku. Jadi ini tuh kayak semacam market gitu yang ada di Living World. Di sini aku nggak belanja banyak sih, aku cuman beli mie lemonilo karena adik aku minta dibeliin mie ini. Aku juga beli sih mie lemonilonya. Lanjut, setelah ini aku ambil 1 bungkus granola bites dan langsung bayar ke kasir karena emang gak ada yang pengen aku beli lagi. Abis dari Living World tadi, kita langsung ke Burger King. Sebenarnya ini aku mau nganterin adik aku ke tempat lesnya. Cuma karena mulai lesnya masih lama, jadi kita mampir dulu di Burger King buat makan.
dan aku juga sekalian buat tugas aku di sini. Dan juga tempat les adik aku itu sebelahan banget sama Burger King ini. Sambungkan cohort. Boleh apa? Sekarang aku mau lanjut lagi buat ngerjain tugas les, tapi sebelum itu aku mau keluarin dulu barang-barang yang tadi aku bawa pergi kayak laptop, terus juga casannya, dan aku taruh di tempatnya masing-masing. Anyway, ini aku juga lagi nunggu orderan chat time aku, yang lagi promo, cuma 15.000, siapa yang gak tergiur gitu kan ya. Semoga chat time-nya cepet datang biar bisa nemenin aku nugas sore ini. Dengan melo 영화를 보고 싶었습니다. 주말이니까 사람이 아주 많았습니다. 시간이 많이 남아서 먼저 저녁을 먹었습니다. 오빠는 비빔밥을 나는 라면을 시켰습니다.